Hai, ini channel Tang Ee ya. Hari ini saya akan masak kangkung, masak campur bubuk. Selalunya orang buat cucu bubuk kan. Kali ini saya masak kangkung, masak bubuk. So, bahan dia adalah kangkung, lepas tu bubuk. Bubuk ni sebenarnya udang kering. Tapi Iban panggil dia bubuk. Ada juga orang lain yang panggil dia bubuk. Cuma sebutan dia bubuk macam orang Melayu. Bubuk dengan bawang lah. Sekarang kita nak sediakan kangkung ni. Kangkung ni dah dibersihkan. Sediakan kangkung. Asingkan kangkung yang tua ni. Semuanya buat macam tu lah. Okay, saya akan mula masak kangkung campur bubuk. Lepas tu goreng bubuk ni dulu. Bubuk ni makan begitu saja pun sedap eh. Kalau tak campur dengan lauk, makan begitu saja. Goreng sampai bubuk tu naik bau. Sekarang bubuk dah naik bau dah. Dia bau udang goreng. Okey, masukkan kangkung. Kangkung ni hampir nak masak dah. Dan sekarang masukkan cili. Ni cili kering. Saya tak ada cili fresh. Dah kehabisan stok. So, saya pakai cili kering yang saya buat sendiri lah. Okay, lepas tu masukkan garam, banyak sangat garam. Garam dan ajinomoto. Okey, dah masak dah ha. Kangkung goreng bubuk.
kangkung campur bubuk goreng. Oke, inilah hasilnya tadi. Kangkung campur bubuk goreng. Sedap, oh? Okay. Selamat mencuba.